Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar daripada Yota, iaitu Yota Phone. Salah satu perkara menarik mengenai Yota Phone ialah ia membawakan skrin hadapan yang berwarna-warni dan juga skrin belakang berwarna hitam dan putih untuk tujuan memperlihatkan gambar ataupun notifikasi kegemaran pengguna. Sebagai contoh, dan untuk navigasi pula, ia tidak membawakan sebarang butang fizikal. Jadi untuk ke belakang, pengguna hanya perlu swipe ke kiri, dan sekiranya ingin kembali ke halaman utama, mereka perlu swipe dari kanan kiri ke kanan. Dan sekiranya pengguna double tap, mereka akan akses ke task manager dengan mudah. Dan sekiranya pengguna tekan untuk seketika, mereka akan dibawa ke Google Now. Untuk tujuan aplikasi pula, pihak Yota menyertakan beberapa aplikasi khusus yang dinamakan sebagai Yota Phone Apps. Sebagai contoh, sekiranya pengguna ingin membaca buku dan sebagainya, mereka boleh membuka halaman yang inginkan dan klik pada butang khas, dan ia akan memaparkan sebuah notifikasi, dan pengguna boleh mematikan skrin utama untuk mengikuti bahan bacaan pada bahagian belakang. Seperti pada skrin hadapan, pengguna juga boleh menggunakan gesture untuk mengubah perkara pada bahagian belakang ini, memandangkan ia tidak menyokong skrin sentuh. Menurut pihak Yota, sokongan skrin sentuh akan dihadir pada Yota Phone generasi baru yang akan dilancarkan pada penghujung tahun ini. Jadi ini adalah pandangan pertama secara ringkas daripada kami untuk Yota Phone di MWC Barcelona.